seolah-olah hari khas untuk wanita. Betul. Kula Cakes diusahakan wanita. Mm-hmm. Tadi Senam Robik pun majoritinya wanita. Yes. Dan penghargaan kepada wanita lah. Ya, yeah, betul. Mm-hmm. Sebab memang diumumkan menerusi bajet 2015. Mana tahun 2018 khususnya akan kata ruang untuk memperkasakan wanita. Wanita. Jadi seperti mana kita wawakan tadi, kita nak berkongsi berkenaan dengan wanita, kerjaya dan juga cabaran. Mm-hmm. Istimewa eh. Istimewa kita akan bersama dengan tetamu kita. Tapi sebelum tu difahamkan, kita nak dengar apa yang orang ramai katakan. Mm-hmm. Tentang apa tu? Jom kita saksikan. Jom sama-sama kita dengar. Kita saksikan. Muhammad Datuk Seri Hadizah ni merupakan satu seorang yang Muhammad yang mudah didampingi, mudah dihubungi. Ia tak terkecuali kepada masyarakat kampung Kuala Sentul. Ia juga merupakan sebahagian daripada pengundi beliau. Setakat yang saya sedia maklum, ada penduduk kampung saya nak berjumpa dengan Muhammad hanya boleh call, hanya boleh WhatsApp. Dan ada juga yang menghubungi saya. Tanya yang Muhammad ada di pejabat, hari apa, pukul berapa. Dan saya rasa tak ada masalah. Selama ini pun saya tak pernah dengar lagi lah rungutan daripada warga penduduk kampung Kuala Sentul mengatakan kesusahan beliau untuk berjumpa terus dengan yang Muhammad Datuk Seri Hadizah. Hubungan beliau dengan seluruh warga penduduk dalam Kuala Sentul dan khususnya di kampung Kuala Sentul ini tak ada masalah. Beliau sering berkunjung ataupun hadir di kampung Kuala Sentul ini. Dan sama ada kenduri kendara, kematian, apabila dimaklumkan sudah tentu yang Muhammad akan sampai di kampung Kuala Sentul ini. Itu dia. Okey, nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan apa yang kita kongsikan tadi, kita nak tanyalah kepada mereka yang memimpin kawasan tu sebenarnya. Jadi kita terus bersama-sama YB yang berhormat Datuk Shahnizah Shamsuddin, merupakan pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita dan Keluarga, Komunikasi dan Multimedia Negeri, mana juga merupakan adun pada kawasan Kuala Sentul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ini. Tadi Datuk pun tak sempat sama kami untuk rasa kek tu. Itulah, tak apa, saya rasa lepas ni. Lepas ni boleh rasa, Datuk. Okey, kita tengok hari ni macam Ismail kata tadi. Dari awal tadi kita tengok peranan wanita tu daripada awal sampai ke perusahaan kek sampai sekarang, dan lepas ni juga ada wanita-wanita yang hebat yang akan bersama dengan kita. Ya, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Jadi selepas mendengar apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri menerusi bajet 2015 yang mengatakan untuk memperkasakan wanita, apa pandangan daripada Datuk sendiri apabila disebutkan tentang perkara itu? Masa pembentangan bajet ya, bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut tentang 2018 sebagai tahun memperkasa wanita, saya memang rasa sungguh terharu, rasa sungguh teruja lah dengan kenyataan ataupun pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana selama ni pun kita tahu daripada kita nak merdeka, peranan wanita tu sangat besar kepada pembangunan negara kita ya. Jadi amat tepat sekali lah pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kalau kita tengok hari ini, pemangkin ekonomi negara kita, boleh saya kata tidak keterlaluan kalau kita katakan bahawa ianya banyak didorong oleh kaum wanita itu sendiri. Kalau kita tengok usahawan-usahawan yang berjaya, kebanyakannya adalah daripada kaum wanita di negara kita ini. Datuk, menjadi wanita itu sendiri sudah menjadi satu cabaran. Apatah lagi kalau wanita itu sudah berkeluarga, menjadi ibu dan mempunyai anak-anak. Jadi mungkin kalau kita lihat fokusnya kepada wanita berkeluarga untuk berkerjaya ini, apa pandangan anda? Bagi saya lah, wanita ni memang secara semula jadinya memang dianugerahkan oleh Tuhan mempunyai ketabahan yang kuat, ya, kecekalan yang kuat. Sebab tu kita tengok kaum wanita ni kalau jadi ibu tunggal pun dia boleh berjaya. Dia boleh jaga anak, dia boleh jadi apa ni orang yang untuk keluarga tersebut penyumbang ekonomi ya. Jadi memang fitrah semula jadi seorang wanita tu memang dia cekal, walaupun dia nampak walaupun dia nampak lembut ya. Macam saya sendirilah sebagai seorang pemimpin, seorang wakil rakyat yang ada keluarga, dan saya kira saya tidak pun perkara-perkara tersebut menyusahkan saya lah. Di dalam membuatkan saya tidak boleh perform seperti mana wakil-wakil rakyat lelaki ya. Jadi kita kena tahu membahagikan masa. Dan kita kena ada ilmu. Itu yang penting. Sebab tu saya selalu cakap dengan wanita-wanita,
Mereka kena ada ilmu. Kita berniaga kena ada ilmu. Kita berkeluarga juga kita kena ada ilmu. Kalau kita berilmu, kita tahu membahagikan masa, kita tahu menangani apa ni masalah-masalah kita, ya. InsyaAllah kita boleh berjaya dalam kerjaya kita. Ya, insyaAllah. Dan bagi fokus komuniti wanita di Pahang tu sendiri. Ya. Dan seperti Datuk sebut, Datuk mahukan seorang wanita tu bukan setakat berkejaya tinggi, menjadi usahawan yang berjaya, tetapi malah berilmu. Jadi apa antara program-program yang pernah dilangsungkan sebelum ini ataupun yang sedang berjalan untuk memastikan misi yang Datuk sebutkan tadi itu tercapai? Ya, kita banyak program yang dilaksanakan di bawah melalui peruntukan di bawah Kementerian Komunikasi Kementerian Pembangunan Wanita. Yeah. Banyak saya portfolio sasul kan. Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga. Yang mana di bawah Jabatan Pembangunan Wanita banyak dibuat latihan-latihan khusus-khusus, ya. Yeah. Keusahawanan dan sebagainya, menangani jenayah yang berlaku, keganasan terhadap wanita. Melalui LPPKN, ya, kita ada pelbagai program menangani stres, how to manage our anger, menangani kemarahan. Malumlah kadang marah kan, betul, habis semua kan. Jadi dan yang paling seronok sekali di bawah PPKN ada program smart belanja. Di mana macam sekarang ni dalam keadaan kos sara hidup semakin meningkat, ya. Dan kita ni kadang-kadang kebanyakan daripada kita ni kita membeli mengikut kemahuan bukan mengikut keperluan. Jadi dengan adanya program sebegini, kita mendidik kaum wanita kita untuk bagaimana mereka membelanjakan pendapatan yang mereka terima dengan secara bijak, ya. Dan begitu juga di bawah JKM, ya. JKM juga banyak kita buat program, kita ada 2 years exit plan kepada penerima-penerima bantuan JKM. Takkan selama-lama nak terima bantuan, ya, especially ibu tunggal. Jadi kita buat program, kita bagi grant, peruntukan kepada mereka, dan kita bekerjasama juga dengan agensi-agensi lain seperti ECER, ya. Kita melatih mereka ini untuk menjadi peniaga yang berjaya. Walaupun dia penjaja, bertaraf penjaja, tapi dia takkan setakat dia nak jadi penjaja. So dia kena ada peningkatan, kan? Jadi banyak sekali lah. Dan di Kerajaan Negeri Pahang sendiri, di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Menteri Besar, ya, sangat-sangat prihatin lah dengan kebajikan kaum wanita. Jadi saya diberi kebebasan untuk membantu kaum wanita di negeri ini, dan kita lebih kepada memberi mereka skill lah, ya, memberi mereka kemahiran supaya mereka boleh berjaya lagi. Insya-Allah. Alang-alang Datuk dah menyebut tentang insentif yang dijalankan oleh kerajaan untuk membantu mereka. Bagaimana Datuk melihat wanita ini boleh menjadi peneraju ataupun kita kata pemula kepada mengeluarkan sesebuah keluarga itu daripada kepompong kemiskinan? Sekarang pun kalau kita tengok, ya, memang wanita tu menjadi tonggak, ya, dan sebab tu kebanyakan mereka wanita hari ini berkerjaya membantu suami, membantu keluarga, ya. Dan kalau kita lihat macam saya sebut tadi lah, usahawan online for example, ya. Contohnya usaha online ni kebanyakannya wanita. Ya. Di Pahang ni sendiri kalau saya tengok yang berjaya-berjaya ni memang kebanyakannya wanita. Ya. Sebab kaum lelaki ni dia tak suka perniagaan yang kecil-kecil remeh ni. Dia suka yang besar-besar, ya. Jadi perempuan dia buat kek. Macam kula kek yang yang tadi kita tengok tu kan, memang sangat viral lah sebelum ni, ya. Dan memang terkenal. Kadang saya orang kat KL pun minta tolong saya bawa. Kemudian usahawan sambal hitam, ini sambal tradisional Pahang, ya, pun dah sampai ke luar negara. Kita ada ada yang ada gerai di sini pun, Puan Amaru Zati itu contohnya, pengeluar acar ikan masin pun punyalah popular, ya. Jadi kita ada juga produk asmah vias, vias pun telah sampai ke Timur Tengah dan sebagainya. Jadi memang nampak bahawa mereka ini boleh menjadi pemangkin lah kepada ekonomi, bukan saja ekonomi keluarga, bagi saya adalah ekonomi secara keseluruhan untuk tempat kita dan negeri kita. Ya, mana-mana insan sekalipun, bagi wanita lah khususnya, kita cakap tentang wanita, kerjaya. Yang cantik pula. Kalau wanita naik, lelaki pun sama-sama. Yeah. Sama-sama. Ini bagus. Dan wanita dan lelaki sebenarnya saling melengkapi, seiring. Ya. Kita tak boleh bersaing. Kita tak boleh bersaing, tapi kita saling melengkapi. Itu dia. Jadi itu mungkin sedikit pesanan. Nak tambah sikit, mungkin saranan kepada wanita yang berada, yang sedang menonton kita pagi ini, khususnya bagi wanita negeri Pahang itu sendiri.
Apa saran kepada Datuk Seri? Saranan saya, seperti mana saya kata, kita kena jadi wanita yang berilmu. Kita kalau kita nak jadi suri rumah tangga, biarlah kita jadi suri rumah tangga yang berjaya dan berilmu. Ya. Anak-anak kita berjaya dan sebagainya. Dan kalau kita nak jadi peniaga, pun kita kena jadi peniaga yang berilmu. Jadi jangan jemu untuk mencari ilmu. Ya. Jangan jemu untuk belajar. Kalau ada kursus-kursus yang kita tengok, kita pergi, kita belajar. Especially sekarang ini, untuk promotkan produk kita tu banyak melalui media sosial. Belajar macam mana cara untuk mempromosikan di media baru, media sosial. Ya. Kalau kita tak ada duit nak buat iklan dan sebagainya, kita boleh buat secara percuma, ya, diri kita sendiri promote. Tapi yang penting kualiti produk kita. Jangan nanti mula-mula je popular, lepas tu habis. Biar tepi. Sendu pula. Okey, Datuk, bagi mengakhiri perbualan perbincangan kita, dengan kerjasama Kerajaan Negeri Pahang juga, kita mampu menjayakan Karnival Sehati di RTM. Yeah. Jadi mungkin Datuk mewakili Kerajaan Negeri Pahang dan keseluruhannya. Apakah yang dihasratkan melalui acara-acara seperti ini? Alhamdulillah, saya bagi pihak Kerajaan Negeri Pahang sangat-sangat menghargailah, sangat berterima kasih kepada pihak RTM kerana melaksanakan Karnival Sehati RTM ni julung-julung kalinya dan Pahang dipilih. Bukan sahaja kerana Pahang ni adalah negeri kelahiran yang Yang Berhormat Perdana Menteri saya kira, tetapi kerana keistimewaan dan keunikan warga negeri Pahang itu sendiri. Dan saya nampak impaknya sangat besar, bukan sahaja penduduk warga Kuantan yang datang, dan saya lihat pengisian-pengisiannya sangat berinformasi, ya, dan memberi faedah, bukan hiburan semata-mata. Ya. Jadi saya terima kasihlah kepada RTM, ya, bagi pihak Kerajaan Negeri Pahang. Dan terima kasih Daun Keladi lah, kalau ada Karnival Sehati, datanglah lagi. Ada masa, jumpa lagi. Dah. Baik, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Shahrizal Shamsuddin bersama kita pada pagi ini. Khusus bercerita berkaitan dengan wanita, cabaran juga kerjaya. Dan alang-alang Datuk dah menyebut, kita ajak anda semua, jangan lupa hari ini hari yang terakhir. Kena datang untuk Karnival Sehati di RTM. Kerana ada banyak pengisian pastinya. Jangan tinggalkan isteri di rumah, kita kena saling melengkapi. Datang sama-sama. Betul. Bawa anak-anak sekali. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Dan Datuk selepasnya akan melawat ada pertandingan masakan yang akan kita terjah selepas ini. Jadi kita berehat seketika dan teruskan bersama kami di Selamat Pagi Malaysia.